Viral hewan dengan bentuk aneh karena sayapnya tak seperti pada umumnya. Selain itu, suaranya pun terdengar unik, wajahnya tak seperti burung. Bahkan, banyak yang menyebut seperti katak. Dalam video yang diunggah di akun Instagram viral No.1, terlihat hewan itu berwarna kehijauan, matanya bulat melotot. Meski punya anggota tubuh seperti sayap, hewan tersebut terlihat tak bisa terbang sempurna. Sekilas, hewan tersebut seperti sugar glider. Namun, setelah dilihat lebih detail, ternyata bukan. Banyak yang menyebutnya dengan nama kubung Sunda. Hewan itu termasuk mamalia peluncur atau gliding mammals, yang mampu meluncur hingga 100 meter atau lebih, mengutip Restorasi Ekosistem Riau. Hewan ini memiliki ciri-ciri kepala kecil, moncong tumpul, mata besar, alis lebar, dan telinga kecil. Seluruh kakinya berselaput dengan cakar melengkung, mereka bisa meluncur dengan mulus karena memiliki patagium. Ini adalah selaput kulit berbulu yang membentang dari leher, jari tangan, jari kaki, kuku, dan ekor. Patagium memiliki area permukaan yang besar untuk mencegah dirinya jatuh ke tanah, dilansir Encyclopedia Walker S. Mammals of the World. Galeopterus variegatus pernah tercatat meluncur dengan jarak lebih dari 136 meter. Fantastis! Selain itu, hewan ini ternyata termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari.